Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arof dan ini Agenda AWANI. Malam ini kita melihat kepada bagaimanakah keadaan COVID-19 ini memberikan cabaran kepada segenap aspek dalam ekonomi kita, termasuk juga penyampaian perkhidmatan awam di Malaysia. Perkhidmatan awam utama sebagai contoh, dan ini menuntut bagaimanakah penyelesaian digital itu dilakukan. Ini yang dilakukan di bawah package sebenarnya inisiatif Pelan Jana Semula Ekonomi Negara, iaitu penjana di bawah MOSTI sendiri yang dilaksanakan oleh Cradle Fund Sdn Bhd ataupun Cradle, di mana MyHackathon 2020 telah pun dilancarkan dan dilaksanakan program ini untuk mencari dan juga mengenal pasti penyelesaian digital untuk meningkatkan perkhidmatan awam utama negara. Bagaimanakah keadaan ini setelah setahun dilaksanakan dan pada ketika ini pada akhir 2021 untuk kita melihat kembali perjalanannya dan juga pencapaiannya setakat ini. Ini juga mencerminkan keadaan adaptasi kita pada ketika ini. Saya membawakan iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Cradle Fund Sdn Bhd, Rafiza Ghazali pada ketika ini. Rafiza, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Malam ini mungkin boleh diterangkan lagi kerana penerangan saya itu mungkin serba ringkas tentang MyHackathon tersebut. Bagaimana idea dan juga misi MyHackathon ini tercetus untuk kita melihat penambahbaikan kepada sektor perkhidmatan awam utama ini? Okey, terima kasih Najib. Okey, program ini ideanya tercetus apabila berlakunya COVID pandemic 19 tahun lepas. Jadi kita lihat banyak penyampaian terutama di peringkat kerajaan banyak yang terjejas. Sebab pada masa itu kebanyakannya servis memerlukan rakyat untuk hadir dan bertemu muka. Jadi oleh itu kerajaan pada waktu itu mendapat idea, okey, apakah kalau kita minta rakyat sendiri yang memberi solusi? Sebab kebanyakan masalah ini dia affected rakyat. Jadi pada bulan Julai tahun lepas dah dilancarkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri pada itu melalui Pelan Penjana, dan dalam masa itu juga ramai juga kita lihat rakyat Malaysia yang telah kehilangan pekerjaan. Jadi itulah idea pemulanya MyHackathon, dan ia dilancarkan pada bulan Ogos oleh yang berhormat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi pada waktu itu, iaitu YB Kari Jamaluddin, pada 28 Ogos. Dan ia adalah program yang pertama seumpama ini di mana ia dijalankan seluruh negara. Kami tidak pernah lihat program seperti ini di mana-mana pun. Jadi masa tu kami pun cuba juga macam mana nak buat MyHackathon, sebab pada waktu itu MCO masih berlaku. So kita pun launch penyata masalah. Dan sebelum kami launch itu, kami membuat sesi lipat urus bersama agensi-agensi kerajaan dan juga kementerian-kementerian seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, dan pelbagai lagi lah. Bagaimana, adakah servis mereka boleh diperbaiki melalui penyelesaian digital? Itulah idea tercetusnya. Dan daripada itu kami lancarkan di 6 negeri. Kami mulakan dengan Kuala Lumpur dan seterusnya Pulau Pinang, Johor Bahru, Kuala Terengganu, Kuching dan Kota Kinabalu. Dan pada waktu itu juga kami melihat ramai ia berjaya menarik ramai perhatian rakyat Malaysia, sebab mereka tidak pernah melihat hackathon yang sebesar pada waktu itu. Bagaimana untuk kita melihat, kerana perkhidmatan awam ini besarlah, ada banyak perkhidmatan yang ditawarkan dan sebagainya. Namun apa isu utama perkhidmatan awam yang mungkin dikenal pasti kritikal dan juga memerlukan penambahbaikan digital yang segera di bawah program MyHackathon ini? Ya, kami juga bekerjasama dengan pihak mampu. Dan kami pada waktunya terdapat lebih dari 100 penyelesaian masalah. Tapi tak boleh buat semualah. Jadi kami pilih ada tema-tema seperti saya, tema-temanya adalah seperti prihatin rakyat, rakyat sihat sejahtera,
ilmu pelita hidup, bina negara, nilai keluarga asas, pembangunan dan rakyat produktif. Kebanyakan masalah yang kami lihat adalah apabila penyampaian tidak berlaku secara digital. Bermakna waktu pandemik itu rakyat Malaysia tidak boleh pergi ke pejabat kerajaan tersebut. Jadi kami lihat bagaimanakah kami boleh memperbaiki servis dan membolehkan servis itu diteruskan walaupun mereka tidak boleh berada di pejabat kementerian tersebut. Jadi seperti penyelesaian digital untuk pendaftaran dalam talian, pengurusan pendaftaran, pengesahan dan pemantauan bantuan oleh kerajaan. Sebab kami lihat banyak bantuan-bantuan kerajaan dia tersekat, dia tidak boleh mengalir kepada rakyat yang telah disasarkan. Jadi itu salah satu example yang kami lihat yang boleh diperbaiki. Mungkin tadi kita sebutkan juga peranan Cradle Fund, ada juga MOSTI dan sebagainya. Bagaimana peranan kedua-dua ini diharmonikan? Apa peranan MOSTI sendiri selaku kementerian dan juga Cradle Fund sendiri mungkin dalam usaha sepanjang setahun ini kalau boleh dibezakan dan juga diterangkan? Okey. Seperti kita semua tahu, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mandatnya adalah untuk meninggikan budaya inovasi dan teknologi di kalangan rakyat. Ya. Jadi solusi ini semuanya adalah bentuk digital dan teknologi. Jadi itu peranan MOSTI di dalam MyHackathon 2020 ini. Dan mampu pula peranan mereka adalah untuk memberi khidmat untuk pendigitalan servis negara. Ya. Jadi kedua-dua ini dan Cradle adalah agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan kami juga adalah kementerian yang dimandatkan untuk menjaga syarikat pemula. Dan salah satu ciri-ciri MyHackathon ini adalah ia memberi priority kepada syarikat yang kecil. Sebab kita semua tahu sebelum ni kalau ada macam vendor-vendor untuk kerajaan ni selalunya keutamaan diberi kepada kerajaan-kerajaan besar. Jadi itu sebabnya kerajaan kalau boleh bagaimana kita boleh encouragekan pembina teknologi tempatan. Dan juga sasarannya adalah syarikat pemula, syarikat-syarikat yang kecil untuk membina mereka. Ya, yeah? So itu adalah ciri-ciri MyHackathon. Jadi kita tidak membenarkan syarikat-syarikat teknologi yang besar dan sudah established untuk menyertai MyHackathon ini. Jadi ia offer kepada syarikat pemula yang kecil yang belum established dan juga individu-individu yang mungkin ada idea untuk memberi penyelesaian secara digital. So itu fokus kami sebab kita nak tolong rakyat yang susah pada waktu itu. Itu satunya. Dan sebab itu kami lihat kolaborasi di antara agensi-agensi seperti ini dan juga kementerian-kementerian yang terlibat seperti saya sebutkan tadilah Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan dan sebagainya, Jabatan Pendidikan Awam dan sebab mereka adalah host untuk penyelesaian masalah ini. Antara kolaborasi di antara kementerian-kementerian sebagai contohnya, salah satu penyata masalah adalah bagaimana solusi digital untuk menyelesaikan sistem pengesanan jalan berlubang mesra digital untuk penyelanggaran jalan. Jadi host ini adalah Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak. Itu contohnya bagaimana MOSTI dan kementerian yang yang kementerian atau agensi yang memberi penyata masalah dan kita minta rakyat untuk memberi solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Itu antara yang menarik kerana setakat ini My Hackathon itu ada 18 pemenang, saya difahamkan untuk tahun 2020 ini. Ya. Itu salah satu idea ataupun penyata masalah yang dinyatakan. Sudah pasti solusi itu banyak dinyatakan dan sebagainya. 18 ini kalau boleh dikongsikan sedikit mungkin apa antara idea yang mungkin luar kotak ataupun yang menarik perhatian yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang biasa kita hadapi, cabaran yang biasa kita hadapi mungkin. Terdapat dua kategori pemenang untuk MyHackathon 2020. Ya. Jadi kita ada kategori sprint dan kita juga ada kategori marathon. Kategori sprint ni untuk mereka yang mereka boleh memberi solusi dan mereka menang wang tunai dan itu saja. Itu seperti hackathon yang kebanyakannya. Jadi dia memberi solusi saja. Tapi kategori marathon ni apa yang menarik ialah solusi mereka. Mereka juga akan mendapat geran bersyarat sebanyak RM250,000 dan diberi masa setahun untuk membina teknologi dan solusi tersebut supaya ia boleh diadaptasikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Salah satu solusi yang kami rasa agak menarik adalah daripada syarikat ini, Tinkers Lab Sdn Bhd, dan mereka membangunkan sebuah aplikasi bengkel kemahiran asas pembelajaran maya secara maya dan ia adalah menggunakan teknologi AR dan VR. Sebab kami lihat terdapat banyak pelajar-pelajar yang tidak boleh meneruskan workshop mereka dan mereka boleh menggunakan aplikasi ini. Lagi satu solusi yang kami rasa menarik adalah bernama e-lancar. Ya, ia adalah sebuah platform analitik data untuk membantu kerajaan untuk meningkat kemahiran rakyat dengan lebih efisien melalui pemadaan latihan atau memperbaiki proses dalaman agensi dalam menguruskan latihan untuk rakyat Malaysia dan mereka mengkolaborasi dengan HRD Corporation. Itu salah satu example solusi yang kami rasa agak menariklah dan berlainan daripada hackathon-hackathon yang lain. Okey. Saya nak bertanya juga tadi Rafiza menyentuh tentang bagaimana sebenarnya program ini juga secara gambaran meluasnya memberikan peluang kepada syarikat pemula, startup di Malaysia ini untuk diketengahkan lagi kebolehan dan kepakaran mereka. Ini sangat menarik kerana apabila kita melihat, itu juga peranan Cradle Fund juga kan kalau kita melihat bagaimana untuk kalau gambarannya berdasarkan program ini, bacaan Rafiza sendiri, di mana tahap syarikat pemula kita dalam memberikan idea penyelesaian dan di mana kita pada ketika ini, apa mungkin lagi penambahbaikan yang boleh kita saksikan ataupun kita jangkakan? Kebanyakan syarikat pemula, Najib, mereka meluahkan perasaan agak susah untuk menembusi pasaran di dalam B2B. Kebanyakannya mereka, model mereka adalah B2C. Tapi kalau mereka nak scale up kan, B2C tahulah Malaysia kan penduduknya tidak besar seperti Indonesia. Mereka perlu memberi servis kepada B2B. Jadi kalau mereka boleh menembusi pasaran dan memberi servis kepada syarikat dan mereka ada potensi untuk scale up. Itu salah satu idea belakang kolaborasi di antara kerajaan dan syarikat pemula. Dan mereka juga ramai yang komplain kalau nak menang kontrak dengan government ni memang susahlah sebab kebanyakannya kerajaan ni mereka cuma lihat kepada syarikat-syarikat yang besar. Syarikat pemula ni agak susah sedikit. Jadi sebab itu MyHackathon ini memberi peluang supaya mereka boleh bekerjasama dengan kerajaan. Dan pada waktu itu juga, walaupun mereka menang, mereka mungkin idea yang bagus. Tapi cara execution tu mungkin boleh dibimbing. Dan Cradle Fund juga melalui program ini, semasa projek deployment, kami juga bekerjasama dengan syarikat pemula itu dan juga menolong mereka untuk kadang-kadang mungkin cara diorang nak explain diorang punya teknologi itu atau mungkin bagaimana mereka boleh pass validation period tu. Jadi itu semua kami ada coaching untuk pemenang-pemenang ini sebab untuk execution teknologi deployment ni bukannya senang. Sebab dia nak kena lihat
apakah sistem di dalam kerajaan tersebut, bagaimana mereka boleh integrasi, dan juga kebanyakannya pada waktu itu masih melalui MCO. Jadi kami juga tolong follow up lah, yang mana mungkin kalau kalau mereka nak buat user acceptance testing, sebagai contohnya mungkin klinik kerajaan ni agak susah, dan kami juga akan menolong mereka cari ada tak klinik kerajaan lain yang mereka boleh buat user acceptance testing. So support macam tu agak penting, sebab kita kena tahu syarikat pemula ni mereka mungkin tak ramai staff. Mungkin kebanyakannya pemenang yang kami lihat, staff mereka mungkinlah ada dalam 5-10 orang macam tu, tak company dia tak besar. Jadi Cradle Fund dan juga menerusi Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi memberi sokongan untuk mempermudahkan mereka membuat meeting dan sebagainya dan presentation kepada kementerian-kementerian yang terlibat. Sebelum ini kita dah pernah bincangkan juga, kalau kita melihat kepada daya tahan syarikat pemula kita sebagai contoh, beberapa tahun dahulu pun kita melihat trend yang sama, iaitu kalau selepas 5 tahun mungkin ada yang bermasalah dan sebagainya, lebih-lebih lagi ketika COVID-19 ini. Apabila kita memberikan peluang sebegini, kita memahami bagaimana cara mereka bekerja, apa yang perlu dibimbing dan sebagainya. Untuk 5 tahun mendatang, bagi Cradle Fund sendiri, apa yang akan dilakukan dalam perancangan untuk memastikan bimbingan itu ada, untuk memastikan syarikat pemula ini terus membangun dan juga mungkin juga diperkasakan di Malaysia ini? Apa perancangan daripada Cradle Fund sendiri? Ya, jadi kami selalu mengadakan sesi libat urus bersama syarikat mereka, dan kami juga review lah dia orang punya business plan kan, apakah plan mereka untuk mungkin pada waktu ini dia target 5 klien, tapi dia kena tengoklah kalau dia boleh target 10 klien dan sebagainya. Dan juga kami juga lihat kalau boleh mereka diketemukan kepada venture capital yang mungkin berminat untuk invest dalam startup mereka, kami juga boleh tolong untuk mereka mendapatkan funding. Ya. Yang penting, syarikat pemula ni kalau kita lihat kan, pada awalnya mereka lebih banyak memfokuskan kepada untuk membina teknologi tersebut. Tetapi apabila teknologi tersebut sudah dibina, terdapat challenges lain seperti bekerja bersama tim mereka, sebab kadang-kadang kami melihat syarikat yang tidak dapat diteruskan, mungkin mereka ada konflik dengan founder mereka. Jadi itu semua kami juga memberi banyak nasihat. Apa yang penting ialah kerjasama rapat antara semua co-founder mereka. Dan juga mereka juga perlu realistik, sebab kadang-kadang usahawan kita ni dia very ambitious lah, tapi mungkin dia tidak pasti ada challenges yang mereka tidak pernah alami sebelum ini. Jadi itu pun kami introducekan mereka kepada mentor-mentor yang mungkin pernah mengalami masalah-masalah tersebut, yang boleh memberi nasihat kepada usahawan ini. Itu adalah salah satu bimbingan yang kami berikan Cradle, bukan sahaja kepada pemenang MyHackathon, tetapi kepada semua syarikat pemula yang mendapat geran daripada kami. Sebab kadang-kadang perjalanan untuk seseorang itu jadi usahawan, dia berliku-liku. Kita tak tahu apa yang boleh terjadi. Mungkin teknologi mereka tu boleh diadaptasi. Tapi environment dah change. Mungkin orang tidak mahu menggunakan tu lagi. Jadi bagaimanakah kalau you jadi founder kan, you boleh pivot quickly. So kita lihat macam MCO, salah satu syarikat pemula kita, dia membuat servis kepada restoran. Tapi kita lihat restoran masa MCO banyak yang tutup. Jadi dia tukar platform diorang untuk membolehkan supaya customer boleh order melalui dan boleh buat delivery juga. Jadi dia kena
always on the toe lah usahawan ni, ya. Yeah? Dan mereka mesti pivot dengan cepat. Tak boleh tunggu lama. Sebab selalunya kalau kita tengok dia punya cash flow tu agak terhad. Bukan macam syarikat-syarikat yang yang besar yang seperti lain. Ya. Bagaimana untuk kita melihat bahawa mungkin terakhir sekali kalau kita melihat kepada ini adalah cabaran yang dihadapi oleh mereka dan sebagainya. Apa lagi yang boleh kita saksikan untuk memastikan bahawa mungkin syarikat-syarikat pemula ini, tadi kita cakapkan bagaimana perubahan environment, persekitaran itu memerlukan mereka untuk berubah dengan pantas dan sebagainya. Bagaimana COVID-19 ini mengubah ataupun memberikan cabaran yang besar untuk syarikat pemula? Memanglah di berbeza sektor yang mereka ceburi mungkin berbeza cabarannya. Namun secara keseluruhannya berdasarkan pandangan Rafizah dan juga Cradle Fund sendiri. Ya, dan ya itu memang tepatlah. Salah satu apa tu yang kami lihat sewaktu pandemik, ramai juga usahawan kami yang mengalami tekanan emosi sebab mungkin mereka ada plan yang besar tetapi sebab COVID ni plan tu tak boleh menjadikan. Salah satu apa tu yang mereka minta adalah sokongan daripada para usahawan yang lain, ya. Mereka give what we call it community community support. Sebab kalau tak kan ramai yang akan menjalani gangguan emosi dan juga mental health. So that support is also very important lah because a lot of these startups they face very very difficult situation. Resiliency itu amat penting untuk usahawan untuk menerus menghadapi segala masalah yang boleh dihadapi oleh mereka. So dia tak boleh cepat give up lah. Kalau kita lihat usahawan-usahawan yang berjaya, kebanyakan mereka yang penting adalah mereka tidak putus asa dan mereka terus menghadapi cabaran-cabaran apa pun yang berlaku di depan mereka. Jadi community bonding tu agak penting, ya. Dan kami lihat terdapat semasa MCO tahun lepas pun kami lihat banyak kolaborasi di antara startup-startup yang mungkin mereka tidak boleh extend diorang punya teknologi. Kalau diorang nak cepat, mungkin diorang boleh kolaborasi dengan startup yang lain. Okay. Itu antara realiti yang kita lihat dan bagaimana sebenarnya ini sangat menarik topik ini kerana kalau kita melihat kepada MyHackathon ini bagaimana ini adalah pembukaan peluang kepada startup-startup kita untuk memberikan idea mereka penyelesaian kepada perkhidmatan awam utama sebagai contoh dan secara tidak langsung kita juga mengetengahkan mereka dan juga memberikan peluang kepada mereka secara langsung untuk lebih berdaya tahan dan sebagainya. Itu pada penting. Resiliensi seperti yang Rafizah sebutkan itu adalah penting. Inilah cara kita untuk membina dan sebagainya. Terima kasih Rafizah kerana bersama dengan kami pada jam ini membincangkan tentang MyHackathon dan juga keadaan syarikat pemula itu sendiri di Malaysia ini. Kita menantikan tahun-tahun mendatang bagaimanakah pasca pandemik COVID-19 juga untuk mereka, survival mereka selepas ini. Terima kasih Rafiza Ghazali, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Cradle Fund Sdn Bhd kerana membincangkan perkara tersebut. Sekian saja agenda awani untuk malam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.